Hey, 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 assalamualaikum dan salam sejahtera. What up gang, it's your boys Faiz Aish. Okay, jadi kalau anda sedang melihat, telinga anda sedang mendengar. Maksudnya anda berada di podcast MPP UTHM dengan hikmah kita meneroka. Okay, jadi hari ini saya tak kesalahan. Saya ditemani dengan dua jejaka orang kata handsome, tampan, bergaya. Memperkenalkan Aiman dan Akil. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hanif bin Muhammad Zakaria, selaku Ketua Jabatan dan Kesejahteraan MPP UTHM. Hai, saya Muhammad Akil Najwa bin Jaafar. Saya MPP di Jabatan Kebajikan dan Kesejahteraan dan UTHM Campus Cawang Apago. Okey, baik. Jadi Aiman akan mewakili UTHM Induk dan Akil mewakili UTHM Campus Cawangan Apago. Betul. Okey. Jadi, sebenarnya hari ini kita nak borak-borak dengan topik-topik yang orang kata panas. Panasnya macam mana tu? Panas dia sebab yang pertama berkenaan dengan bas UTHM. Oi, panas. Yang kedua berkenaan dengan menu rahmah. Itu panas juga. Okay, dua tu topik yang panas lah sekarang dekat UTHM. Jadi saya nak tanyalah, kalau boleh saya tanya Aiman dulu. Okay. Berkenaan dengan bas UTHM ni, kita tahu dekat UTHM Induk ni kita ada kampus bandar, betul? Betul. Okay, jadi macam saya dengar suara-suara lah, macam dekat UTHM Confest dan sebagainya, ada yang cakap bas UTHM nak pergi ke kampus bandar ni penuh lah, ada masalah lah. So apa komen Aiman sebenarnya? Okay, bagi menjawab soalan tu, pada masa ini kami terima itu adalah satu masalah. Tapi kami kata itu bukan masalah seketika, kami akan terus baiki masalah tersebut. Contohnya apa yang kami sedang buat sekarang, kami dengan PHCP, kami sedang membuat satu paper, iaitu untuk di pihak saya hanya membuat tinjauan terlebih dahulu. Kalau anda dapat lihat, saya sentiasa berada di kampus bandar dan kampus TDI untuk memerhati bas, and then saya mengiyakan itu ada masalah dan saya telah berusaha untuk membuat tinjauan itu untuk menambah kapasiti bas tersebut. Oh, faham. Jadi ada inisiatif lah daripada pihak APP untuk atasi, orang kata atasi masalah ni, betul? Okey, kita hold dulu untuk Induk, kita pergi Pago pula. Macam Pago, ada masalah tak berkenaan dengan bas? Untuk soalan Faiz ni, memang saya akui memang setiap semester memang di Pago memang akan ada isu bas, antaranya kesesakan di bas. Dan namun daripada inisiatif daripada MPP dan UHCP sendiri, kita berjaya mengurangkan kadar masa, iaitu antara 15 ke 20 minit bagi setiap bas. Dan inisiatif dari MPP juga, kita berjaya tambahkan laluan daripada Kolej Kediaman ke Hub Pendidikan Tinggi Pago. Okey, baik. Satu lagi soalan yang tanyalah, berkenaan dengan bas juga sebenarnya, ada isu lain ke berkenaan dengan bas dekat UTHM Induk? Kenaan isu lain di pihak bas ialah dia hanya kelajuan pada pihak-pihak bas. Tapi itulah, di pihak saya sentiasa berjumpa dengan operator bas untuk menyiasati para driver-driver untuk sentiasa berhati-hati. Sebab kita dapat lihat mahasiswa ada yang naik bas, ada yang suka berjalan kaki, ada yang suka naik basikal. Jadi dengan cara itu, saya sentiasa menasihati dan sentiasa memberitahu bahawa dalam UTHM ni berbagai jenis manusia ada. Ada yang suka jalan bas. Jadi sebab itulah saya sentiasa memberitahu operator bas untuk sentiasa berhati-hati lah. Beritahu pada driver-driver untuk sentiasa berhati-hati untuk menyelamatkan semua mahasiswa kat sini. Faham, baik. Macam saya dulu kan, tahu satu dulu, memang hari-hari naik bas lah sebab tadi transport. Dulu memang lah dia ada isu sikit macam bas apa tu penuh, ramai sangat. Kadang-kadang dah tunggu satu trip tu penuh, lepas tu next bas pun penuh juga, satu tunggu juga. Tapi bila saya tengok sekarang ni, dah ada penambahbaikan sebenarnya. Dia macam bas dah ada lebih banyak, masa pun makin okey lah orang cakap kan. So bagus lah. Jadi kalau yang mana-mana student-student baru yang baru naik bas sekarang ni, sabar dulu. Penyelesaian tu akan ada nanti. Betul. Kami pun daripada dulu awal-awal pun naik bas juga. Kami faham apa yang korang rasa, dan kami terus membaiki apa yang kami silap. Teruskan lapor kepada kami. Tak perlu kata viral kat TikTok ke apa semua, sebab ini bukan saja merosakkan image kita share, tapi anda sebagai mahasiswa, anda ada hak untuk bersuara. Jadi suaralah kepada kami atau suara pada dekat weekend. Itulah contoh platform yang kita yang tepat. Terus kepada sasarannya. Ya, betul. Kalau report-report dekat TikTok semua ni,
orang luar boleh tengok. Orang luar akan tahu kelemahan kita sebab kita nak memperbaiki kelemahan sebenarnya. Kami terima kelemahan yang kami ada, teruskan report kepada kami. Ya, betul. Okey, baik. Okey, jadi untuk Pagu ada apa-apa lagi pasal bas tak? Daripada Pagu, kita tahulah macam biasa Faiz, Aiman, kita biasanya kat bas Pagu ni kita tak ada pemegang. Jadi bila kita tak ada pemegang, dia sebenarnya menyukarkan pelajar-pelajar lah, khususnya pelajar perempuan. Contohnya kadang-kadang pelajar perempuan ni kalau dia nak pegang, dia tak boleh pegang dekat pemegang, dia akan pegang kat kerusi. Kadang-kadang kerusi ni pun penuh dengan lelaki, jadi nak tak nak terpaksa lah untuk pergi ke kelas. Selain daripada tu pun kadang-kadang ada pelajar-pelajar ni dia inisiatif tambahan lah, jalan sendiri ke, buat grab ke. Jadi dengan cara tu kita boleh lah kurangkan kesesakan dengan naik bas. Tapi kebiasaan ni memang setiap semester memang akan ada berlaku lah, akan ada berlaku viral di media sosial. Kita faham ada kebebasan bersuara tu ada, tapi kalau boleh kita gunakan lah saluran yang betul. Ya, betul. Kita ada website macam WeCare, kita ada pemuda sel macam MPP, ada HCP. Jadi kita gunakan saluran yang betul lah dalam pada saya sendiri lah, untuk kita menjaga baik nama universiti sendiri. Okay, dengar Icewood, kita report dekat saluran yang betul. Faham, darah-darah muda ni panas. Betul. Diorang nak orang cakap macam tu lah kan. So, apa-apa pun, ingat pesanan-pesanan yang tadi tu lah. Okay, kita dah habis bab bas. Kita masuk topik yang kedua yang panas juga sekarang ni, berkenaan dengan menu rahmah. Menu rahmah. Pernah makan menu rahmah tak? Pernah. Selalu kan, student kan. Selalu student, memang biasa kita makan kan. So macam mana dengan menu rahmah yang dekat UTHM untuk cawangan induk ni? Okey, untuk menu rahmah di induk, kita telah kenalkan semasa lawatan YB Perdana Kementerian KPT. Oh, yes, yeah. Betul. Mantap. Alert. Okey. Lepas tu, time tu kita telah memperkenalkan menu rahmah, siswa rahmah yang berharga RM3.50. RM3.50 je? Betul. RM3.50. Ada nasi, ada lauk-lauk yang berdasarkan kedai-kedai yang tawarkan lah. Macam kita sekarang ada di HCP, di kafe HCP pun ada banyak menu siswa-siswa rahmah yang diperkenalkan. Contohnya ada dekat kedai yang lauk pertama tu dah ada menu siswa rahmah berdasarkan banner-banner masing-masing. Semua makanan bagi saya menarik sebab saya bukan hanya kata okay, ini ada menu siswa rahmah, tapi saya tak berasa anda silap. Saya sendiri pun beli menu rahmah, saya pun rasa apa yang diorang bagi, bagi saya itu dah cukup dengan RM3.50. Sangat-sangat berbaloi. Kenyang. RM3.50 tu cukuplah untuk saya pada makan tengah hari. Betul. Lagipun dekat cafe ship ni, kalau nak kata pasal menu-menu lain pun, harga pun tak adalah mahal sangat. Betul tak? Macam saya makan hari tu lah, saja nak try makanan lain kan. Saya ambil nasi, ikan keni, sayur. Baru RM5.50 macam tu. Murah tu lah. Dah murah lah. Sebabkan harga sekarang beras ni makin mahal kan. Kalau ekonomi sekarang semua barang naik, itu tak dinafikan lah. Betul. Kita pun merasai. Jadi dengan inisiatif menu siswa rahmah yang diperkenalkan ni, saya rasa sangat-sangat membantu student lah untuk kenyangkan perut masing-masing. Kan, kalau macam Akil, Akil dekat Pagu macam mana? Kalau macam saya lah di kampus Pagu, biasanya di kampus Pagu biasanya akan ada kafe-kafe yang ada melaksanakan lah menu lama ni, dan pada harga RM3.50 ke RM5. Contohnya macam saya sebagai pelajar, biasanya saya akan makan di kampus. Jadi harga makan tu, contoh saya beli nasi dengan ayam dengan air dalam RM5. Kalau kita beli kat luar, tak dapat RM5 tu. Betul. Sedangkan kalau kita beli kat luar pun, paling murah pun kita akan dapat RM6-7. Sebab kita ni as pelajar bukan pentingkan duit saya ni, kita lebih pentingkan kenyang dan kita rasa kepuasan bila kita makan. Ya, betul. Sebab madang kan kita dekat Pagu ni pun ada kebanyakan ni pelajar B40, sama macam pelajar di Indo. Jadi dengan pelaksanaan menu rahmah ni, kita dapat kurangkan lah beban pelajar tu lah. Yang sekarang kita tahu kan, gaji minimum dah naik, beras pun dah mahal. Jadi dengan cara ni kita boleh lah untuk kurangkan masalah sebut. Dan kita juga dapat bantu student ni untuk tak berasa lapar kan. Betul. Lagipun contoh. Sebelum kita, tu saya ada satu fakta lah. Okay, fakta. Saya baru pergi ke pos pagar pada minggu lepas, 2-3 hari lepas. Saya sendiri melihat menu siswa ramah kat sana. Memang betul-betul mengenjangkan. Saya ada temu buah sendiri, student-student. Nak kata saya temu buas ni, tengok makan apa dia ambil. Dia ambil nasi, dia ambil ayam, dia ambil sayur sikit, RM5.
Tapi dengan portion dia banyak nasi ya. Banyak biasalah student apa. Nasi banyak, ada ayam seketul, lepas tu ada kuah banyak tu. Sayur pun ada. Jadi RM5 tu saya kata pun macam ni different breed, different breed. Murah, bagi saya murah, sangat-sangat. Boleh lah kata berbaloi, bukan sangat murah tapi berbaloi pada student sebut. Sebab nasi tu pun sebenarnya kita boleh bahagikan tau. Pagi beli, tengah hari beli. Betul? Betul. Okay, kita nak keluar sikit topik sikit je. Contoh macam student tu dia memang tengah tak ada duit lah macam kau. So macam mana dia nak cakap dekat macam MPP ke siapa-siapa ke daripada universiti yang dia tak ada duit? Dia nak salurkan kat siapa pun? Okay. Kalau contoh daripada kita di Pagu, kita ada NDP, ada NDP kebajikan sendiri lah. Macam contoh saya dan Daniel siapa tu lah. Kalau contoh pelajar-pelajar ni ada masalah, contohnya tak cukup masalah daripada segi duit, daripada tak cukup makanan, kita akan bantu. Contohnya kita bagi food bank, kita akan bagi duit yang sekadar kita mampu bagilah. Dan kita pun di CP sendiri pun ada banyak bantuan. Contohnya kita ada Sabda Hikmah, kita ada Dana Ihsan, kita ada pelbagai bantuan yang CP sediakan. Jadi kita bagi pelajar-pelajar yang B40, kita jangan bersikap malu lah. Kita ada ABP. Jadi ABP semua ni boleh bantu. Abang Induk. Okay. Saya masuk Induk dulu. Tapi saya nak bagi tahu masalah kelaparan ni bukan masalah kita pecah pada dua. Masalah Pagu, masalah Induk. Tak. Saya sebagai ketua kebajikan, saya menjaga semua. Kita tak pecah pada Induk atau Pagu saja. Jadi kami menjaga semua mahasiswa yang ada di UTSM lah. Untuk di Induk pun samalah apa yang Akhir kata. Just bagi tahu kami. Kami tak nafikan ada student yang kelaparan, tapi ada student yang berani beritahu kami. Kami ada, kami boleh bantu. Kalau nak data pun kami boleh tunjuk bukti bergambar. Dan ada student minta, dan ada student yang dapat makanan tersebut. Sebab ada satu malam tu, pada malam tu saya dapat call daripada seorang MVP beritahu ada student ni kelaparan, macam mana kita orang nak bantu. At the same time saya terus hulurkan bantuan lah apa yang saya, kami mampu yang bantu mampulah. Daripada pihak MPP, daripada pihak saya seorang, di pihak MPP sendiri, itu sendirilah. So semua jangan malu-malu. Kalau kita rasa kita ni perlukan bantuan, kita minta bantuan. Okey, boleh semua? Okey, rasa anda itu hanya kami yang tahu. Tak ada siapa yang tahu, jangan risau. Alright. So saya rasa macam kita dah ke penghujung rancangan sebenarnya. Okey, jadi kita jumpa lagi pada minggu depan, pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk follow TikTok, Instagram MPP UTHM dan subscribe sekali YouTube MPP UTHM. Tekan butang like, tekan butang share dan sebagainya. Okay, see you when I see you. Sebelum tu saya nak buat challenge satu, boleh? Boleh. Siapa yang apa yang Faiz kata tadi, follow IG MPP, follow Instagram, TikTok, lagi apa lagi? Subscribe YouTube. Betul. Pada 5 orang yang tak awal post screenshot benda tu, bagi kat JMPP, saya nak belanja waffle. Tapi dekat Indo lah. Okay, dekat Pagu. Ada apa-apa boleh tak? Dekat Pagu ni boleh fikir lagi ni. Nanti kita akan beritahu anda masa dekat. Okay. Tapi dekat Indo, 5 orang tak awal, saya nak belanja waffle satu. So dia kena screenshot lah yang dah buat semua benda tu. And tak kena lihat video ni lah. Faham? Betul. Okay. So, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.